Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ya. Dan cikgu yakin semuanya tak sabar nak balik ke sekolah selepas hampir 4 bulan bercuti di rumah, ya. Jadi bersama-sama dengan cikgu pada hari ini kita ada Syamila. Syamila, apa khabar Syamila? Sihat, alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Cikgu sihat, alhamdulillah. Lama tak jumpa Syamila kan dengan kawan-kawan yang lain. Oh. Memang kalau pergi sekolah tu sunyi sangat blok tingkatan tiga tu. Okay. Jadi Syamila, sepanjang kita cuti PKP, kita banyak buat kelas online kan? Kalau Syamila masih ingat, the latest bab yang kita belajar ni ialah bab kegiatan ekonomi. Ingat lagi tak bab kegiatan ekonomi ni? Ingat cikgu. Syamila ingat. Okay. Kalau Syamila ingat, cuba Syamila sebut sikit apa yang Syamila ingat tentang bab kegiatan ekonomi. Oh, kegiatan ekonomi dia ada tiga sektor. Sektor primer, sekunder dan juga tertiar. Yang sektor primer terdiri daripada pertanian, pelumbungan, perikanan dan sebagainya. Sektor sekunder, perkilangan berkaitan dengan kilang. Dan sektor tertiar berkaitan dengan pendidikan, pengangkutan dan sebagainya. Oh, bagus Syamila. Syamila memang ingatlah. Okey, dalam tempoh PKP, kita dapati keadaan ekonomi kita ni tak berapa stabil lah. Okey, apa pendapat Syamila tentang kegiatan ekonomi ataupun keadaan ekonomi di Malaysia sepanjang tempoh PKP ni? Pada pendapat Syamila sendiri. Pendapat saya lah memang banyak yang tak dapat pergi ke kerja sebab PKP kan. Cuti, terpaksa tutup kedai, dia punya gaji, kerja tergantung dan sebagainya. Betul kan, ramai yang kita tengok dalam dalam akhbar pun tulis banyak syarikat terpaksa gulung tikar, betul tak? Kan? Kemudian ada yang terpaksa diberhentikan serta-merta, ada yang diberi notis, jadi kesianlah kan? Okay, jadi bila sebut tentang kegiatan ekonomi ni Syamila, sebenarnya pada malam ni, kita akan sambung lagi pembelajaran kita tentang tajuk ni. Okey, jadi kalau masing-masing ingatlah masa cuti kita ada buat satu tugasan di mana pelajar secara berkumpulan kena buat satu tugasan untuk mencari maklumat tentang kegiatan ekonomi. Okey, jadi untuk malam ni, untuk pengetahuan semua penonton, kita akan belajar tentang tajuk kegiatan ekonomi. Tapi kali ni kita nak memperkukuhkan kefahaman kita berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan yang kita timba dari luar. Okey, jadi di antara objektif pembelajaran pada malam ini ialah okey, yang pertama untuk mengenal pasti dan menyatakan jenis kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Okey. Yang kedua, mengenal pasti dan menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Okey, jadi untuk lebih lanjut mengetahui tentang apa yang akan disampaikan oleh rakan-rakan, tanpa membuang masa, cikgu nak serahkan program malam ni kepada Syamila. Dipersilakan. Terima kasih, cikgu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam akub sederap. Bersyukur kita kehadrat Ilahi atas izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul di live streaming YouTube pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih kepada para penonton yang sudi meluangkan masa untuk hadir ke live streaming ini. Seperti yang semua tahu, pelajar tingkatan 3 Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu akan membentangkan tentang kajian kes kegiatan ekonomi bagi subjek geografi yang dibimbing oleh Puan Azmaniza binti Yus. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sepanjang pembentangan nanti, anda bolehlah bertanyakannya di ruangan komen yang disediakan di bawah. Di akhir pembentangan nanti, penonton diminta untuk memilih pembentang terbaik dan juga slide terbaik. Baiklah, jadi sebagai pembuka tirai kita pada malam ini, dijemput kumpulan Cucuk Kodok untuk memulakan pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Dennis Badrul Hisham ingin
daripada kelas 3 ikhlas dan daripada kelas 7 oda ingin membentangkan kegiatan ekonomi di Pulau Sipadan. Seterusnya diteruskan lagi oleh Amira Afifah. Okey. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Okey, yang pertama ketua kumpulan kami, Saudara Wan Muhammad Danish bin Badru Hisham, dan saya sendiri Nur Amira Afifah binti Amir Hamzah. Selain itu ada Aidil Najmi bin Sejan, Muhammad Iqbal bin Harun, Azratu Najwa binti Zano, ada juga Nur Ain Sanyah binti Abdul binti Muhammad Nasir. Next. Encik, boleh ceritakan sikit tak apa yang uniknya dekat Pulau Sipadan ni? Pulau Sipadan ni, dia unik sebab dia terhasil daripada secara semula jadi dari batu karang dan gunung berapi. Pulau Sipadan ni juga, dia ambil masa yang lama untuk berkembang dan membangun daripada jadi pulau pelancongan yang hebat seperti ini. Okay, Oh, betul. Pulau Ya, ya. Pulau Sipadan ini juga merupakan pulau yang paling menarik dan meraih banyak pelancong dari luar negara saban tahun. Ya. Wow. Okey, selain itu apa lagi yang menyebabkan Pulau Sipadan ni dapat meraih bilangan pelancong yang ramai saban tahun? Apa aktiviti yang pelancong main semata-mata nak cuba aktiviti tu je? Pelancong dari luar negara semata-mata sampai ke Pulau Sipadan ni sebab mereka nak tengok batu karang ataupun coral reef yang menjadi tarikan utama dekat Pulau Sipadan ni. Banyak pelancong dari luar negara yang mengambil peluang untuk melibatkan aktiviti dalam aktiviti scuba diving yang untuk melihat kehidupan dasar laut, batu karang yang cantik warna-warni, bentuk yang unik serta pelbagai lagi spesies hidupan di dalam laut. Okey. Itulah tarikat utama yang menjadi sumber tarikat utama di Pulau Sipadan ini. Menariknya. Ya, memang. Next. Saya nak tahu juga faktor apa yang mempengaruhi pelancong untuk datang ke Pulau Sipadan ni? Oh, tadi yang sebelum tadi tu. Ya. Yang inilah yang dikatakan scuba diving tu. Aktiviti Oh, okey, nampak-nampak. Aktiviti menyelam di dasar laut untuk mencari, bukan mencari, melihat-melihat di sekitar laut batu-batu karang yang cantik, warna-warni, hidupan marin yang pelbagai di Malaysia. Seperti kita tahu, Malaysia mempunyai banyak spesies hidupan di iklim khatulistiwa ini. Okay. Next. Faktor apa yang mempengaruhi Pulau Sipadan ni sampai jelah banyak pelancong main Pulau Sipadan kan? Faktor, dia ada tiga faktor yang telah diambil kira. Dari segi faktor fizikal, Pulau Sipadan ni iklim dia panas dan lembap sepanjang tahun dan menyebabkan pelancong datang sini untuk berjemur di tepi pantai, untuk mengambil sinaran matahari yang begitu sedap, katakan vitamin C lah katakan. Lepas tu juga bentuk muka bumi pinggir laut yang cantik. Tengok gambar tu, bentuk bumi dia cantik, pandangan yang begitu indah dan memukau pandangan semua orang yang datang ke Pulau Sipadan ini. Air dia Terusnya, jernih kan? Ya, air dia sangat jernih. Sampai nampak batu karang bawah. Gambar tu boleh tunjuklah. Lain kali, tanah dekat Pulau Sipadan ni tanah pasir. Sebab kita tahu pinggir laut kan tanah dia pasir. Tanah pasir ni sesuai untuk budak-budak yang ingin buat istana pasir ke orang panggil berkelah tepi pantai sebab biasa orang kata kan trend lah. Okay.
Next. Kan bila Pulau Sipadan ni ada banyak aktiviti, mestilah ramai ada orang yang menguruskan sesuatu kerja, sesuatu aktiviti tu kan? Boleh Ya. Encik bagi tahu saya apa antara pekerjaan yang ada dekat Pulau Sipadan tu? Dekat Pulau Sipadan ni, penduduk-penduduk tu mungkin akan menjadi tukang selang kepada pelancong-pelancong yang datang ke Pulau Sipadan ini. Sebabkan mungkin pelancong-pelancong tu nak menyelam, tapi dia pun tak tahu nak menyelam kan. Kami pun ambil penduduk-penduduk kat sini sebagai tukang selang untuk penunjuk arah lah kita katakan dalam dalam laut tu, untuk tunjuk dapat tempat-tempat yang menarik, batu karang yang berwarna-warni, bentuk-bentuk unik itu di depan mari dalam laut tu. Terusnya peluang kerja juga kita bagikan sebagai tukang bot, tukang bawa bot, sebab nak pulau sepadan tu kena naik bot ferry semua tu. Mungkin ada kami ambil orang duduk-duduk kat situ jadi tukang bawa bot, bawa pelancong asing datang ke pulau, ataupun bawa mereka mencari tempat yang menarik di pulau-pulau itu. Dan akhir sekali boleh juga menjadi peniaga-peniaga di tepi-tepi pantai, seperti peniaga restoran, memiliki restoran itu, homestay, hotel untuk orang menginap dan sebagainya yang lagi yang boleh diusahakan dalam di Pulau Sipadan tersebut. Okey, saya dah faham. Okey, kalau terima kasih atas pengkongsian Encik. Ya, Okeylah, sama-sama. kalau dah habis, saya minta diri dulu. Saya nak pergi try juga lah scuba diving esok. Please, show all. Tak berganti. Okey, terima kasih. Minta diri dulu. Okey. Okey. Terima kasih Amira dan Wan. Boleh saya tahu sepanjang anda menjalankan kerja khusus ini ada apa-apa halangan? Ada, mesti ada ada, kan? Ada. Ada halangan. Ada. Apakah contoh baru, halangan? Baru tadi ya kan? Internet slow. contohnya macam internet slow kan? Terpaksa kena masuk banyak kali sebab asyik terkeluar. Lepas tu waktu nak kumpul info ni, mungkin kita tersalah info ataupun kita tak cukup info, so kita tak boleh nak buat skrip yang lengkap sebab kita tak kekurangan info. Lagi Wan, sambung apa lagi Wan? Kami nak cari orang nak bentang ni pun perlukan masa juga. Lain dia pun tak berapa kuat. Sebab ramai orang yang duduk dekat kawasan kampung kan. So line ni pun banyak yang tak kuat. Itulah antara cabaran yang kami hadapi untuk siapkan kerja lapangan kerja khusus ni. Tapi Alhamdulillah Allah memudahkan semua. Kami dapat juga bentang dengan jaya kan, kan? Ya, betul. Melalui banyak cabaran. First. Aku tak boleh sebab tu. Ketak lah. Sebab ramai orang tengok. Tapi tak apa. Akhirnya dah habis bentang. Okey. Baiklah. Terima kasih kepada Amira dan Wan. Seterusnya saya menjemput kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan Cornetto untuk meneruskan pembentangan pada malam ini. Hai Nas. Hai Sofia. Hai Sam. Apa khabar? Apa khabar? Sihat je. Syam sihat? Sihat. Alhamdulillah. Macam mana dah ready nak bentang? InsyaAllah ready. Baiklah, saya teruskan, program ini kepada anda. Silakan. Okey, boleh bentang. Sofia dengan Inas, silakan.
Okey, Alia mungkin boleh ke slide yang seterusnya. Hai, assalamualaikum semua. Saya Nur Ines Uzmahana, merupakan wakil ahli kumpulan koordinator untuk membentangkan tugasan kami ini. Dan gambar di sebelah adalah Sufia Akhtar, merupakan ketua kumpulan koordinator yang juga akan membentangkan hasil tugasan kami ini. Dan ahli lain seterusnya, kita ada Nur Hanis, Zaidan, Mama Arham dan Aliana. Okey, suara tak dengar ah, Ines? Tempat-tempat di okey, ya. Oh, nampaknya line eh, line Ines. Majoriti tempat-tempat di Kamera Highland Pahang ni dijadikan tempat untuk para pelancong berlancong di Kamera Highland ni. Macam saya lena dari Kedah ke Pahang semacam untuk berlancong untuk melawat tempat-tempat pelancongan yang ada di Kamera Highland Pahang ni. Okay. Huh, Cik Pia. Dia ceritakan apakah jenis, boleh saya tanya Cik Pia apakah jenis sektor ekonomi yang ada dekat Kamera Highland ni? Sufia? Sufia punya mic tak dengar lah. Boleh kuatkan sikit tak? Okey, tak dengar langsung Sufia. Okey, boleh teruskan. Kalau boleh, boleh teruskan. Nampaknya kita tak boleh dengar eh Sufia Akhtar bercakap langsung. Sufia boleh kuatkan mikrofon tak? Okey, masih tak boleh dengar eh. Kalau kalau macam tu kita tunjukkan slide boleh tak? Boleh Kak Ines? Sufia? Boleh Kak Ines? Sufia? Okey, kita tunjukkan slide eh. Okay, kita tunjukkan slide eh. Okey. Faktor fizikal kegiatan pelancongan yang ada dekat Kamera Highland ni iaitu muka bumi. Macam kalau dekat ladang teh buh, dia ada
faktor muka bumi, tanah tanah tinggi, ada lereng bukit. Lepas tu ada ada persediaan baik. Kip ya, boleh terangkan faktor manusia, kegiatan ekonomi, pelancongan? Inas, Inas. Inas teruskan pembentangan. Ya. Suara kau situ tak dengar. Okay. Kereta kedua pelancongan di atas satu manusia yang ada dekat kamera hari ini dasar kerajaan. Boleh saya teruskan ke slide terusnya? Yeah. Okay. Kepentingan kegiatan ekonomi kepada kawasan kajian. Okay. Kepentingan kegiatan ekonomi terhadap kawasan kajian ialah kemajuan ekonomi negara kerana kegiatan ekonomi dapat menyumbangkan pendapatan untuk membiayai pembelanjaan dalam mengurus dan mentadbir negara. Okey, kita pergi tengok kat situ. Abang Bufit, Steamboat and Grill. Nanti kalau siapa-siapa yang nak pergi Cameron Highland tu, bolehlah ke tempat ini. Dan ke sebelah tu ada hotel The Lake House. Okey, kalau nak check-in hotel ke, saya sarankan untuk pergi ke hotel tersebut. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Ada soalan apa-apa? Maaf di atas. Sofia, sebab tadi dia maybe line dia tak ada. Oh, Inas. Ya. Tak ada masalah sikit tadi. Sorry, ada masalah teknikal tadi. Tapi pembentangan still elok, tak apa, jangan risau. Penonton ada apa-apa soalan? Kalau ada boleh tanya dekat komen, okey? Ya, line. Penonton ada apa-apa soalan? Kalau ada boleh tanya dekat komen, okey? Okay, terima kasih Inas. Seterusnya, saya menjemput kumpulan Aslim Malaysia untuk meneruskan pembentangan. Okay, Syamila. Nampaknya kawan-kawan kita ada yang belum bersedia lagi. Jadi, pada pendapat Syamila lah, macam mana dengan pembentangan tadi? Adakah menepati apa yang kita hasratkan? Kumpulan pertama tadi okey. Lepas tu bila masuk Sufiah dengan Inas sebab ada masalah suara Fiah tadi. Sufiah tadi ada masalah suara sikit. Mungkin okay. Line dia tak apa elok. Jadi dia ada sikit lah masalah. Tak apa. Okay. Kalau biasalah kalau kita buat pembentangan secara live streaming macam ni, memang kita ada banyak kekangan sebab kita bermain dengan teknologi kan. Jadi biasanya kalau jadi macam tu kita pun terpaksalah cari plan B. Yang tu biasa kan. Okay, tadi ni kawan kita Wan Muhammad Danish dengan Amira Akifah ada menerangkan tentang Pulau Sipadan. Okay, kita pun tahu Pulau Sipadan ni antara Pulau Sipadan, antara pulau pelancongan di Taman-Taman Laut Sabah yang sangat cantik lah. Okay, pernah tengok tak Pulau Sipadan ni? Syamila pernah tengok? Pernah. Dalam pernah ada pernah pergi. Tengok je. Memang tak pernah. Okay, kalau kita pergi pun mungkin apa dia akan ambil orang kata apa kos yang tinggi lah kan, sebab dia Pulau Sipadan dekat Sabah ni. Kalau kita pergi Sabah bukan kita boleh pergi ke semua tempat lah, melainkan kalau kata ada package-package tertentu yang menguruskan. Jadi kegiatan pelancongan di situ memang antara pelancongan yang sangat menarik lah kan, sebab Pulau Sipadan pun kita kena tahu dia antara pulau yang menjadi rebutan negara kita dan negara jiran. Okay, jadi kalau ada kegiatan ekonomi di kawasan tu, bermaksud bukanlah berlaku di Pulau Sipadan tu sendiri. Pulau Sipadan ada orang scuba diving,
apa berenang kan, snorkeling dan sebagainya, tapi kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain dia berlaku di pulau-pulau besar berhampiran dengan Pulau Sipadan tersebut. Okey, nampaknya macam kawan kita pun dah bersedia. Najib Batul dah bersedia. Okey, boleh kita naikkan Najib Batul eh? Syamila, okey? Okey. Okay. Hai Nana. Okey, hai. Khabar? Jelas tak? Jelas. Jelas. PKP okay. Ni buat apa je? Nana? Ada, duduk rumah. Membuat semua. Baiklah benda kita boleh buat. Okey. Dah ready ke nak mentang? Ready? Okey. Kita serahkan kepada Najib Batu Usna. Silakan. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Asmaniza, lepas tu Syamila dengan Alia yang tolong main apa PowerPoint ni kan. Okey. Okey, pada hari ini saya wakil kumpulan Aiskrim Malaysia akan membentangkan kegiatan ekonomi yang ada dekat Kampung Darat Chang Lun, Kedah, iaitu iaitu kegiatan ekonomi pertanian. Okey. Okay, next. Okay, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ada Muhammad Afif Naufal iaitu ketua kumpulan kami. Seterusnya, Irfan Adha. Dan diri saya sendiri, Najib Batul Husna. Ada Filza Afiqah, Nur Rushdina Akila dan Nur Ain Amirah. Okay, patutnya pada hari ini saya akan bentangkan dengan kawan saya seorang lagi tapi atas masalah-masalah tertentu, jadi saya bentang seorang-seorang je. Okey, pertanyaan. Okey, nampak kat sini ada pertanyaan padi sawah. Okey, pertanyaan ni dia bermaksud pengeluaran makanan dan barangan melalui perladangan, penternakan dan perhutangan. Ia merupakan perkembangan utama yang membawa kepada kebangkitan tamadun dengan penanaman dan peternakan, mewujudkan lebihan makanan dan seterusnya, membolehkan pembangunan masyarakat yang lebih padat dan berstrata. Okey, yang ni pertanyaan ni dia buat masa yang memang spesifik yang ambil daripada Google sendiri. Okey, kalau kita nak senang pun pertanyaan ni kita macam mana? Kita faham dengan aktiviti cucuk tanam. Okey, kami spesifikkan pertanyaan sawah padi. Kami tak akan bentang dengan apa pertanian kelapa sawit ke apa semua tu. Kita bentang sawah padi je. Okey, lepas tu pertanian ni ia merupakan berada dalam sektor prima, iaitu kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Okey. Okay, next. Okay, yang pertamanya faktor-faktor fizikal. Okay, yang pertamanya sudah pastilah bentuk muka bumi, iaitu tanah pamah. Kita tengok sendiri dekat kawasan padi sawah, memang tanahnya yang rata, yang subur, memang sesuai untuk menakung air untuk penanaman padi itu sendiri. Okay, next. Okey, yang kedua pula ialah tanah, iaitu tanah aluvium. Kita tengok dekat apa dekat padi sawah tu kan ada macam tanah yang macam tanah aluvium tu sebenarnya ialah dia tanah liat. Tanah liat halus dan mampu untuk menakung air untuk beberapa lama. Sebab itulah tanah aluvium ni memang dia sesuai untuk penanaman padi. Okey, next. Okey, saliran. Kalau kita perasan dekat tanah air kan dia macam dekat tanah air. Dekat penanaman padi ni kan dia ada macam satu parit, iaitu yang kita panggil tali air. Dekat situlah air ni dia menangkung
untuk apa, untuk penanaman padi sendiri. Selain itu juga Malaysia ni dia ada saliran yang sangat baik. Jadi pengairan yang baik, dia kegiatan pertanian juga dia dapat dijalankan dengan baik. Sebab saliran dia pun dah baik, jadi ha, okeylah untuk proses penanaman padi itu sendiri. Okay, next. Okay, kita ada pula faktor-faktor manusia. Okay, yang pertama ada pasaran. Okay, pasaran ni dia ada dua, pasaran antarabangsa dengan pasaran pasaran yang sendiri kita punya ni. Okay, yang pertama kita ada farmer. Farmer ni dia singkatan kepada Federal Agricultural Marketing Authority. Okay, kalau untuk metric ni pula, untuk yang pasaran antarabangsa, iaitu Malaysia External Trade Development. Kalau dalam bahasa Melayu dia kita panggil Perbadanan Pembangunan Perdagangan. Okay, next. Okay, teknologi jentera menanam padi. Kita tengok dengan adanya penanaman padi ni sendiri, teknologi kita ni digunakan, iaitu jentera menuai padi sendiri yang kita guna untuk menuai padi. Kata dulu zaman dulu-dulu mungkin kita macam guna yang biasa-biasa, tapi sekarang kita guna jentera menuai padi. Sekarang kepentingan kegiatan ekonomi pertanian. Okay, yang pertama sudah pastilah dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Okay, kita tengok dengan adanya padi ini, peluang pekerjaan ini memang dapat dipertingkatkan. 50% peluang pekerjaan terdapat di sektor pertanian sendiri. Kalau dari zaman dulu kita ada pesawah-pesawah semua tu, ha, itu juga merupakan peluang pekerjaan untuk mereka yang bekerja di sawah padi itu. Okey. Kemajuan teknologi dapat dipertingkatkan, okay, meningkatkan kemajuan teknologi. Ini ada kaitan juga dengan yang tadi, yang faktor-faktor manusia tu. Macam zaman dulu-dulu kita macam nak buat padi ke apa, semua kita buat sendiri je. Tapi sekarang ni kita guna apa? Jentera menuai padi. Dia memudahkan kita lagi, ya apa, mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti produk, atau meningkatkan keselamatan kita. Okay, next. Okay, last sekali, memacu perkembangan ekonomi negara. Sudah pastilah kita tengok dengan penanaman padi ni, dengan hasil padi ni dia dapat menghasilkan banyak produk. Sebagai contohnya beras. Beras ni kita tahu kan, kita kan guna hari-hari. Hari-hari kita nak makan. Beras tu untuk kita buat nasi, kita makan hari, memang dia perkembangan ekonomi, dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Okey, sampai situ saja. Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, okay, sekian saja daripada saya. Okay, maaflah kalau ada sebarang kekurangan atau apa-apa. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Najib Batul Husna. Nampaknya kita pun tak ada soalan pada hari ini. So Najib Batul, apa halangan yang awak dan kumpulan hadapi semasa menjalankan kajian ni? Kalau tak kisah boleh berkongsi dengan kawan-kawan. Halangan yang paling terdekat ni masalah apa, nak present ni lah kan. Kan sepatutnya presenter dua orang. Tapi yang ni saya kena present seorang, ada apa? Seorang lagi tu ada masalah internet. Ha. Okay. Tapi present seorang pun nampak macam dah power. Betul tak? Betul tak Syamila? Betul. Okay. Okay. So, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Najib Batul Husna ya. Okay, cikgu serahkan balik kepada Syamila. Baiklah, seterusnya dijemput kumpulan Puteri Ayu untuk menuliskan pembentangan. Hai Syah. Hai. Sihat ke semua? Sihat ke Syah?
Sihat. Hai. Hello. Hai. Hello, sihat? Dengar tak, Syam? Sihat? Dengar tak, Syam? Dengar. Dah ready ke nak bentang, Aisyah, Alia? Alhamdulillah. InsyaAllah dah. Nanti kalau penonton, kalau ada soalan boleh tanya untuk bentang. Okay, saya serahkan kepada Aisyah dan juga Alia. Baik, terima kasih Syamila. Okay, baik. Hai, Assalamualaikum. Sihat ke penonton di rumah semua? Okay, terima kasihlah sebab anda semua sudi nak join kami punya live malam ni. Okay, baik. Pertama sekali. Okay, kita tengok kepada lihat tajuk kita pada malam ni. Seperti yang anda semua dapat lihat, tajuk kita pada malam ni adalah kegiatan ekonomi pelombongan di Kuala Selangor dekat Kuala Lipis dekat Pahang. Okay, baik, seterusnya. Okay, seperti yang anda dapat lihat, nama kumpulan kami adalah Puteri Ayu yang diinspirasikan oleh makanan minum petang kami di asrama di Dewan Makan, iaitu kuih Puteri Ayu yang ada apa nama nyok, orang Kedah panggil nyok lah dekat atas, dan ada seperti kek berspan dekat bawahnya, berpandan. Okay, baik. Pertama sekali izinkan saya perkenalkan setiap kami punya ahli kumpulan. Baik, pertama sekali anda dapat lihat di sebelah kanan atas sekali, itu adalah saya, Aisyah Hanim binti Muhammad Nizam, iaitu ketua kepada kumpulan Puteri Ayu. Di sebelah saya terdapatnya seorang jejaka kaca di situ yang bernama Hafizul. Dia adalah penolong saya, dan di bawah saya adalah peneman saya pada hari ini, Alia Sofia, nampak cantik berbaju pink di situ. Betul tak, Alia? Biru, biru. Okay, baik. Di sebelah Alia, kita pula dapat lihat Hidayat yang memegang bunga di situ, tapi dia bukan mak bunga, ya. Okay, seterusnya kita juga ada Janah Syurga yang nampaknya berbaju raya di situ, berbaju hijau, ya, Alia? Betul tak? Betul, betul. Okay, di sebelah Janah pula terdapatnya Irfan Badri Syam yang segak berbaju jersey di situ. Nampaknya lepas main bola lah situ. Okay, seterusnya. Okay, untuk pengenalan, kami akan perkenalkan kepada anda tentang pelombongan di Kuala Lipis, Pahang, dari segi sejarah, dari segi kerajaan, dari segi ekonomi dan juga alam sekitar. Okay. Dari segi sejarah, seperti yang kita belajar dalam buku teks sejarah kita, semasa zaman pemerintahan British, negara kita mula-mula dijajah oleh Portugis, kan? Masa sebelum pemerintahan British, maksudnya zaman Portugis lah, kan? Kita telah ekonomi perlombongan di negara kita telah menggunakan dua jenis kaedah tradisional, iaitu mendulang dan juga melampan, seperti yang kita belajar baru-baru ini dalam buku sejarah. Dan selepas British menjajah negara kita, mereka telah memasukkan teknologi baru, iaitu teknologi kapal korek yang memudahkan lagi kerja-kerja pelombong di negara kita. Dari segi kerajaan. Okey, dari segi kerajaan kita dapat lihat di negara kita pada masa hari ini, kita dapat lihat Kementerian Pelombongan, Ekonomi Pelombongan di negara kita pada hari inilah kita ditadbir oleh Kementerian Air, Tanah dan juga Sumber Asli, yang menjadi menterinya adalah Encik Xavier Jayakumar Arulanandam. Okey, dari segi ekonomi pula, kegiatan pelombongan di negara kita, dia ni dapat
menyumbang 7% lah kepada KDNK, KDNK untuk negara kita. Dan nilai ekspor kepada negara kita terdapat hasilnya adalah sebanyak 143 juta. Okey, dari segi alas kita pula, penyelidikan untuk pembangunan pertanian dan akultur di bekas tanah pelombongan ni, maksudnya dia macam dulu kawasan tu adalah kawasan pelombongan, tapi pada hari ini dia telah dijadikan sebagai satu tempat pelancongan lah untuk kita pada hari ini, iaitu kita dapat lihat bekas pelombongan adalah di Sunway Lagoon, Kuala Lumpur dan Taman Tasik Titi Wangsa yang sangat terkenal pada hari ini. Okey, baik, seterusnya. Okey, sektor ekonomi pelombongan di negara kita ni adalah dia tergolong dalam sektor primer, di mana pengeluar sebarang sumber ni tak boleh tak boleh diperbaharui, macamnya contohnya petroleum, gas asli dan juga air. Ya, sektor primer. Di sini anda dapat lihat contoh-contoh lah yang saya katakan tadi seperti petroleum, gas asli dan juga air. Okey. Di sini sahaja saya punya masa saya dan saya akan serahkan kepada Alia. Teruskan. Okay, terima kasih Aisyah. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita dengan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pelombongan di negara kita. Faktor tersebut terbahagi kepada dua, iaitu faktor fizikal dan faktor manusia. Faktor fizikal yang terdapat di slide ini ialah bahan mentah dan bentuk muka bumi. Bahan mentah seperti petroleum dan gas asli akan diproses untuk menghasilkan barangan sekunder seperti minyak pelincir, plastik, cat dan cat. Bentuk muka bumi pula yang telah mempengaruhi kegiatan ekonomi pelombongan di negara kita. Okay, seterusnya. Okay, faktor yang kedua pula ialah faktor manusia. Faktor manusia di sini ada buruh, modal, dasar kerajaan, infrastruktur dan teknologi. Di sini saya akan menitikkan tentang teknologi. Teknologi dalam aspek dalam kegiatan ekonomi pelombongan ini memainkan peranan yang sangat penting kerana teknologi jentera atau mekaninggal seperti jentera pengerudian petroleum amat penting untuk meningkatkan kualiti produk. Selain itu, teknologi seismik juga amat penting kerana ianya dapat mengesan kawasan teknologi petroleum. Dengan adanya teknologi ini, ia dapat mempercepatkan kerja dan tingkat meningkatkan keselamatan. Tamatlah sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Okey, baik. Camila. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Silakan. Pembentangan yang baik eh, Alia dan Aisyah. Semangat. Terima kasih. Sepanjang buat kerja khusus ni, ada apa-apa masalah tak kalau boleh share? Ya. Masalah tu memang ada. Semestinya ada. Okey, seperti yang pepatah kita kata lah kan, ada yang benda yang elok, ada yang benda tak elok kan. Okey, baik, sepanjang kami siapkan kerja tugasan yang cikgu bagi ni, kami dapat lihat yang mana sektor pelombongan ni dia pada hari kita pada hari ini tak ada sangat yang tidak diberi tumpuan sangat lah. Tapi pada beberapa hari yang lalu saya ada baca satu artikel di mana kerajaan Perak mereka akan membangkitkan semula lah apa ekonomi pelombongan di negara kita. Dan Menteri Kementerian Air Sumber Asli
tadi tu, dia macam apa, dia sangat sokong lah dengan kerajaan Perak dalam dalam membangkitkan semula ekonomi perlombongan dekat negara kita ni. Alia? Okay, kalau bagi saya pula, sebab kita kan line slow, so susah nak berinteraksi antara satu sama lain walaupun kita ada teknologi yang maju sekarang. Okay, yeah. Dan okay, satu lagi saya dapat lihat. Ya. Okay, di sini saya nak kongsikan lagi satu lah. Di mana apa yang kita belajar selama ini, dan apabila cikgu memberi kerja tugasan kita pada hari ini yang kita tengah lakukan sekarang ni, dia sedikit sebanyak dapat memberi banyak ilmu pengetahuan lagi lah kepada kita. Macam contohnya tadi saya melakukan research sedikit tentang apa kegiatan perlombongan di negara kita. Jadi dan saya harap saya punya perkongsian sebentar tadi dapat sedikit sebanyak memberi ilmu lah kepada rakan-rakan semua. Nah, Aisyah dengan Alia ada soalan daripada penonton. Bahan mentah dikategorikan sebagai faktor fizikal ke? Faktor fizikal bahan mentah ni dia macam contoh petroleum dan gas asli. Dia faktor yang fizikal itu bahan mentah, petroleum dan gas asli itu merupakan bahan mentah tu dan mereka akan apa ni, proseskan jadi bahan sekunder. Faham tak? Bahan mentah tu maksudnya kita macam apa, kita gali-gali tu kan, dah berlaku pengkuarian tu, jadi dia apa, bahan yang tidak diproses lagi lah, tak macam tak dilakukan, tak buat besi lagi, tak buat bagi jadi dia perabot lagi, macam tu lah. Macam contohnya ada kayu kan, kayu tu pun dikira sebagai bahan mentah. Jadi kalau dah kita proses dia, baru dia jadi produk. Faham? Jadi macam original daripada tempat tu sendiri lah. Ya. Okay, faham. Okay, terima kasih kepada Aisyah Hanim dan juga Alia. Seterusnya, saya menjemput kumpulan Magnum untuk meneruskan pembentangan. Haziq? Apa, mungkin dia ada masalah lain sikit? Okay, Haziq ada di sana? Okay, kita sedang tunggu kawan kita ya, Haziq Hakimi. Okay, Syabila. So, setakat ni dah lebih 48 minit ya kita bersiaran. Asa macam mana? First time? Live streaming? Okay tak? Okeylah, okey. Okay, kita sedang tunggu Haziq kan. Nampaknya macam line dia pun tak bagi kerjasama pada malam ni. Okay, jadi macam mana? Okay, boleh kita tengok apa slide yang kita ada seterusnya? Okay, nampaknya slide dia menarik eh. Okay, Alia tunggu dulu. Kita tunggu Haziq masuk sekejap. Mungkin kita tengok signal daripada WhatsApp eh, kalau dia ada maklumkan sesuatu. Okey, Haziq. Haziq ada di sana? Okey, nampaknya belum lagi. Tak dapat signal lagi. Okey, kita tunggu eh kalau ada grup yang seterusnya masuk, kita boleh bagi peluang. Okey, jadi kita turunkan dulu slide ya. Eh. Okey, Syamila, dah makan nasi belum? Belum. Belum. Lewat sangat dah ni kalau nak makan. Boleh ke?
Okey, nampaknya ada kawan kita masuk. Kita tengok eh siapa yang masuk ni. Oh, kita ada Nafis. Kejap. Okey, kita ada Nafis. Okey, nampaknya pun memang line agak tak memberi kerjasama eh pada rakan-rakan. Okey, jadi kepada pelajar tingkatan 3 yang menjadi penonton di luar sana, jadi tak lama lagi anda semua akan kembali ke sekolah kan? Okey, cuma kita kena tunggu signal lah daripada pihak sekolah. Apa yang disediakan, bagaimana SOP yang akan dipatuhi. Jadi apapun yang akan berlaku, cikgu minta dalam tempoh ni masing-masing bersedia dengan segala tugasan yang telah diberi oleh guru-guru. Okey, sebabnya walaupun tak ada PT3 tapi kamu masih ada pentaksiran bilik darjah. Mungkin pentaksiran bilik darjah tu yang akan menentukan kamu akan naik ke tingkat 4 dalam jurusan mana kan. Okey, jadi apa pun yang berlaku, siapkanlah semua tugasan yang telah diberikan oleh guru-guru sebelum ni. Okey, jom kita tengok kalau-kalau ada rakan kita yang masuk. Okey, kita ada Aqilah dan Aisyah Mardiah. Jadi kita boleh naikkan. Okey, Aqilah dengan Aisyah Mardiah. Okey, apa khabar Aqilah dan Aisyah Mardiah? Okey, Alia pun boleh. Okey. Sihat, nampak comel dua-dua orang ni kan? Okey, Syamil. Hai. Hai. Sihat. Alhamdulillah. Sihat, Kila sihat. Alhamdulillah. Main okey. Okey. Tak ada apa masalah. Tak ada. Tak apa. Okey, apa tadi dia nak mentang ke? So kita nak sembang-sembang dulu. Boleh je kalau nak start. Okey. Ya. Apa? Kepada penonton-penonton, siapa yang ada soalan sepanjang dia pembentang nanti boleh tanya kat komen. Okey. Okey, saya serahkan kepada Akila dan Aisyah. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengisi majlis iaitu saudari Syamila. Terima kasih kepada Puan Asmaniza binti Yop, rakan-rakan sekalian seterusnya penonton dan tidak lupakan juga iaitu Alia Razman yang memainkan slide ini. Baiklah, tajuk hari ini begitu menarik sekali iaitu kegiatan ekonomi pertanian di Sabah. Menarik kan Akilah? Ya, sangat menarik. Jadi apa tunggu lagi, mari kita mulakan. Mari kita mulakan. Next. Okey, baiklah. Di sini anda semua dapat lihat gambar-gambar ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang pelajar iaitu 3 orang pelajar putera dan 3 orang pelajar puteri. Pertama sekali saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya ialah Aisyah Mardiah. Dan saya Nur Akilah. Dan ahli-ahli kami terdiri daripada Hafiz, Durani, Nakid dan juga Masturah. Tanpa kita membuang masa lagi, kita teruskan dengan kegiatan ekonomi yang ada di Sabah. Seperti yang kita tahu, kegiatan ekonomi di Sabah ni yang paling terkenal iaitu kelapa sawit dan juga penanaman koko. Jadi, bila kita cakap pasal kelapa sawit ni dengan penanaman koko ni, maklumlah dekat negeri Sabah ni lah dua pertanian ni amat terkenal sekali dekat situ. Okey, macam kita pelajari dalam bab 7 iaitu kegiatan ekonomi pertanian di Malaysia, dia ada 3 jenis iaitu pertama sekali sektor primer, sektor sekunder dan akhir sekali sektor tertiar. Okey, sektor primer ni dia boleh terdiri daripada penombongan, pertanian. Okey. Next. Okey. Seperti okey. Kan kita cakap sebentar tadi, kelapa sawit ni kan dia merupakan keluaran utama di Sabah. Jadi hasil-hasil yang dikeluarkan daripada kelapa sawit itu diekspor ke sebenarnya Malaysia. Ini secara tidak langsung dia akan menambahkan lagi keuntungan sesuatu negara, keuntungan kepada negara kita. Okey, apa kaitan dengan getah dekat kegiatan pertanian di Sabah ni? Okey, getah ni
merupakan kegiatan ketiga yang penting di Sabah sebab hasil daripada getah tu kita akan ekspor ke semenanjung Malaysia untuk menghasilkan sesuatu objek yang baru. Okey, contohnya dekat Sabah ni ada satu tempat ni yang jalankan kegiatan ekonomi pertanian ni, itu dekat Lahad Datu Sabah. Anda semua boleh dapat dengan baik? Okey, next. Akida, apa yang kamu tahu pasal faktor fizikal ni? Okey, baiklah. Okey, sekarang kita pergi ke faktor fizikal. Faktor fizikal yang kita dapat ni, yang kita dapat tahu kat sini ialah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di sini ada, kita boleh tahu ada tanah pamah, tanah tinggi dan juga pinggir laut. Okey, bentuk muka bumi yang saya nak terangkan ni iaitu bentuk muka bumi di tanah pamah. Okey, tanah pamah ni dia merupakan tanah yang rata dan juga beralun. Lepas tu ketinggian dia ialah kurang daripada 180 meter dari arah laut. Okey, lepas tu faktor fizikal yang kedua pula ialah tanah. Tanah ni, tanah yang kita tahu yang guna untuk kegiatan ekonomi pertanian untuk sawah padi, pokok dan juga kelapa sawit ialah tanah letrik. Okey, next. Oh, okey, baiklah. Minta maaf tadi ada masalah sedikit. Okey, sekarang kegiatan ekonomi pertanian juga dipengaruhi oleh iklim yang sesuai. Contohnya seperti iklim khatulistiwa. Pelbagai jenis tanaman dapat hidup dengan subur. Cuaca yang sejuk sederhana juga sesuai untuk penanaman teh, sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, next. Okey, seterusnya kita teruskan dengan faktor manusia. Okey, faktor manusia pertama sekali kita pergi ke infrastruktur. Infrastruktur ni kat sini kita bolehkan spesifik dia sebagai apabila kemudahan infrastruktur macam jalan tar yang ada dalam gambar ni, dia merupakan satu kemudahan infrastruktur yang banyak memberikan kemudahan kepada kita untuk membawa bahan mentah dari ladang terus ke kedai. Okey, maksudnya kat situ apabila kita lihat ada kemudahan infrastruktur kat situ, kita boleh mengelakkan daripada pembaziran bahan mentah. Okey, bahan mentah yang cepat rosak ni contohnya ialah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, seterusnya faktor manusia yang kedua ialah teknologi. Okey, kalau kita lihat dulu orang cucuk tanam guna tenaga kekuatan sendiri kan, tapi pada masa kini pada saban tahun teknologi di Malaysia semakin hari semakin meningkat. Okey, macam ada jentolok semua, lori semua yang boleh memudahkan kita untuk bertani lah kiranya kan. Okey, dalam gambar ni ada lori yang boleh angkut saya hasil tanaman tu untuk ke pasaran seterusnya. Next. Okey, akhir sekali pasaran. Okey, pasaran di Malaysia ni dibahagikan kepada dua iaitu pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Pasaran tempatan ni meliputi kedai borong, gerai,
kedai runcit dan pasar borong. Kegiatan ekonomi akan bertambah maju sekiranya mendapat permintaan pasaran yang tinggi. Okay, next. Okey, sekarang semua masih lagi bersama kita. Okey, kita teruskan dengan kepentingan. Okey, pertama sekali kita tengok kepentingannya iaitu peningkatan taraf hidup. Macam mana kita nak katakan dengan peningkatan taraf hidup ni? Okey, kebanyakannya masyarakat di Sabah, penduduk di Sabah, dia tinggal di luar bandar. Okey, bila kita kata tinggal dalam di luar bandar, maksudnya penduduk-penduduk ni secara tidak langsung akan membuat satu kegiatan ni iaitu kegiatan pertanian. Bila kita cakap, bila mereka buat aktiviti kegiatan pertanian ni, ini dapat beri kesan, satu kesan iaitu peningkatan taraf hidup. Dia dapat meningkatkan kuasa beli mereka dan meningkatkan juga tahap kesihatan serta peluang pendidikan anak-anak mereka pada masa akan datang akan lebih cerah. Okey, sebab daripada mereka tak ada duit, mereka boleh usahakan dengan mencuburi bidang diri mereka dalam bidang pertanian ni. Okay, next. Okay, kepentingan yang kedua ialah kemajuan teknologi negara. Bila kita dapat tahu yang pertanian ni terdapat memajukan teknologi negara juga. Sebab kita tengok yang dulu-dulu orang akan guna kekuatan sendiri kan untuk membajak sawah padi semua tu. Tapi sekarang kita ada jentera sawah padi yang mana akan memudahkan lagi kerja manusia. Lepas tu sekarang ni kalau kita nak hasil pertanian tu, kita boleh jual dalam online. Sebab sekarang ni kita boleh buat macam-macam dengan adanya kemajuan teknologi negara ini. Okay, next, seterusnya. Okay. Akhir sekali, kepentingannya ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Apabila wujudnya peluang pekerjaan, kadar pengangguran akan berkurang. Okey, ramai penduduk yang tinggal di luar bandar seperti di Sabah dapat melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi pertanian. Ini dapat menjana pendapatan mereka untuk menjana hidup sendiri maupun keluarga. Baiklah, itu saja. Minta maaf. Next. Okay, terima kasih. Okey, baiklah. Selesai sudah pengetahuan kami sebentar tadi. Sekarang kami nak rumuskan apa yang kami dapat daripada pementangan kami. Secara tidak langsung, apabila kami melakukan kerja sebegini, kami dapat menambahkan ilmu kami. Bukan hanya sekadar pergi melancong mahupun menonton, tetapi kami secara tidak langsung dapat menambahkan ilmu kami. Hai Syamila. Hai. Ada masalah ke? Bohonglah kalau bohong kalau tak ada apa-apa. Kalau kerja khusus ni kan sepanjang buat tu, ada apa-apa halangan banyak ke? Banyak? Boleh lah, tapi macam biasalah kita kena mindset, kita kena positif untuk kita buat benda ni. Akila ada masalah? Ada jugalah. Line pun slow kadang-kadang. Kadang tak boleh kan. Macam tadi ada masalah, minta maaf lah. Tak apa, okey je. Minta maaf kalau kami ada sebarang kekurangan. Di penonton tak ada apa-apa soalan ya? Kalau tak ada apa-apa, kita teruskan dengan kumpulan seterusnya iaitu cucuk udang. Persilakan. Hai Tisam. Hai. Hai. Sihat? Sihat. Sama sihat? Dengar suara? Ya. Dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Geografi Puan Azman Liza serta penonton-penonton yang di luar sana serta rakan seperjuangan sekalian.
Okey. Nama kumpulan kami Cok Udang. Next. Okey, ni gambar-gambar ahli kumpulan kami. Okey. Yang apa nampak tu? Syakirah, lepas tu Itisam, Anis, Nazirah, Muhammad Izzat, Syamil, Arif. Okey. Kami ingin berkongsi hasil kerja kumpulan kami yang bertajuk Kegiatan Ekonomi Sektor Perniagaan di Sungai Petani. Banyak faktor yang menyumbang kepada perkembangan sektor perniagaan di Sungai Petani. Antaranya bentuk muka bumi tanah pamah yang sesuai untuk pembinaan bangunan serta pembangunan infrastruktur yang banyak. Ini telah merancakkan lagi sektor perniagaan di Sungai Petani. Hal ini telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan kawasan di sekitarnya. Oleh itu, bagi menerangkan hasil tugasan kami ini dengan lebih terperinci, kami memilih watak-watak yang sesuai, iaitu di antara sesi perbualan juru jual hartanah Encik Ayat Hilman dan bakal pembeli hartanah Puan Lubna Zara. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Puan. Terima kasih kerana berkunjung ke galeri jualan hartanah kami. Kami sangat berbesar hati. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Ayat Hilman, pegawai pemasaran hartanah. Mari saya bantu Puan untuk melihat galeri jualan hartanah kami. Saya yakin Puan pasti inginkan yang terbaik, bukan? Ya, sudah tentu. Pelaburan hartanah merupakan pelaburan yang sangat besar buat kami sekeluarga. Saya inginkan yang terbaik buat kami sekeluarga. Betul Puan. Puan tidak silap memilih syarikat kami. Boleh Encik Ayat yakinkan saya? Kenapa saya perlu membeli hartanah di sini? InsyaAllah, pasti Puan gembira mendengarnya. Untuk pengetahuan Puan, hartanah di Sungai Petani ini memang menjadi tarikan baik dari penduduk setempat maupun dari luar Sungai Petani kerana kepesatan serta kerancakan pembangunan ekonominya. Oh ya, bunyinya menarik. Harganya pasti mahal juga, bukan? Jangan bimbang Puan, insyaAllah hartanah yang kami tawarkan mampu milik. Hartanah yang Puan bakal duduki ini merupakan lokasi yang sangat strategik dan mudah untuk Puan akses ke bandar-bandar berdekatan. Kerana mempunyai jaringan jalan raya yang sangat cekap dan pantas. Hanya 10 minit untuk ke Plaza Tul Sungai Petani Utara. Boleh saya tahu bagaimana pula dengan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang terdapat di Sungai Petani? Banyak Puan. Terdapat banyak pusat perniagaan yang menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan dan jualan. Mari saya tunjukkan Puan apa saja yang terdapat di Sungai Petani ini. Okey, seperti yang penonton boleh lihat, ni contoh-contoh pusat membeli belah ke Sungai Petani. Ada Aman Jaya Mall, Central Square, Village Mall, Parkson. Okay, next. Selain benda tu, perkhidmatan seperti restoran makanan segera, KFC, McDonald's. Next. Texas Chicken, Domino. Okay, selain benda tu, perkhidmatan pusat perbankan, MyBank, BankSlam. Okay, perkhidmatan lain pula, perkhidmatan perhantaran, ada DHL. Betul. Okay, next. Perkhidmatan Dobi. Okay. Dan telekomunikasi, Telkom, Maxis. Okay, itu saja daripada kami. Sekian. Okay. Wah. Sambung perbualan. Memang bagus ya, sesuai dengan saya sebagai ahli perniagaan. Betul Puan, Puan tidak silap memilih syarikat kami. Besar potensi untuk mengembangkan lagi perniagaan Puan kerana banyak peluang perniagaan serta potensi yang sangat luas. Terima kasih kerana meyakinkan saya Encik Ayat. Jadi apakah langkah yang perlu saya lakukan seterusnya? Alhamdulillah, sama-sama. Mari Puan saya bantu Puan untuk langkah selanjutnya. Baiklah. Okey, itu saja daripada kami. Jadi saya nak rumuskan kat sini.
banyak faktor yang menyumbangkan kepada perkembangan sektor perniagaan dekat Sungai Petani. Antara dia bentuk muka bumi yang rata, tanah pamah, susah untuk pembinaan bangunan. Okey, itu lah. Okey, ada soalan? Tanya sama dengan Iktisam. Boleh saya tahu sepanjang apa buat kerja khusus ni kan? Ada apa-apa halangan tak? Mesti ada. Kalau boleh share. Halangan dia. Halangan dia. Maklumat. Maklumat dia lambat dapat lah. Macam. Macam mana? Cakap lah. Kalau. Kalau. Kalau untuk ahli yang bagi kerjasama tu. Taklah. Ada masalah sangat. Yang masalah dia. Dia bagi. Untuk. Tu bagi jawapan pada saat-saat akhir. Oh. Ada yang tak pergi kerja sama apa dalam grup? Kurang, kurang. Hmm. Okay, tak apa. Tanya atas pembentangan tadi. Seterusnya dijemput kumpulan WOS untuk teruskan pembentangan. Hai. Hai. Cantiklah Azalia. Bentar seorang je kau? Sehat. Sehat. Ah, alhamdulillah. Sam clear. Bentar seorang. Ah, dengar, dengar. Hai Azalia. Hai Azalia. Bersama. Sehat. Sehat juga. Okay, Alia Sofia kan? Nampaknya Alia pun ada masalah. Okay, kita cuba tengok eh Alia. Alia ada di bawah. Okay. Alright, okay, okay. Teruskan Syamila. Ain. Ain, okay Ain. Ain. Okay ke tu line? Tak. Pusam sikit lah. Dia loading. Ada masalah. Alhamdulillah. Ya Allah. Tak apa-apa jelas lah Ain. Kuat sikit. Oh, tak dengar. Dengar tak? Tak apa-apa. Kuat sikit, kuat sikit. Kenapa? Dengar tak so? Dengar, dengar jelas. Okay. Okay, dah ready? Ya, yeah, ready. Dah. Okay, saya serahkan kepada Azalia dan Ainul Alia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton di luar sana. Okay. Saya sebagai ketua kumpulan, Nur Razaleh binti Zahri Ali akan membentangkan kegiatan pertanian Kok Diang. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anak, saya akan memperkenalkan rakan-rakan saya yang turut memberi kerjasama dalam menjayakan projek ini. Okay, yang pertama, Khairul Amin, Adil Imran, Humaira, Ibuqan Kristina dan Nur Ain Sakinah. Okay. Dan orang lagi, sahabat saya bersama saya sekarang, Ain Nur Alia. Okey. Tajuk kami pada hari ini, seperti yang saya beritahu tadi, kegiatan pertanian di Kok Diang. Okey, sebab apa kami pilih Kok Diang? Okey, macam yang kita tahu, di Kok Diang ni terdapat ketiga jenis tanaman utama di Malaysia, iaitu sawah padi, ladang getah dan ladang kelapa sawit. Okey. Maksudnya, ketiga-tiga jenis pertanian ini tergolong dalam sektor prima. Okey, apa itu sektor prima? Sektor prima ni pengeluaran bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Okay, contoh dia seperti beras. Kita ambil padi tu, kita pergi jalan terus dapat beras. Itulah hasil dari sektor prima. Okey, next. Okey. Yang tadi, maaf, yang tadi. Sektor fizikal. Okey. Macam yang kita tahu, untuk memastikan kesuburan, kekayaan dan mengambil kualiti yang baik daripada sesuatu tanaman, dia ada dua faktor. Faktor yang pertama ialah faktor fizikal dan faktor yang kedua ialah faktor manusia. Okey, saya akan menerangkan faktor fizikal dan Anwar Ali akan menerangkan faktor manusia. Okey. Faktor fizikal. Okey. Faktor fizikal ada empat. Yang pertama, saliran. Okey.
sebab apa kita memerlukan saliran yang baik? Bila saliran baik, sudah pasti akan membekalkan air yang cukup untuk petani. Okay, petani memerlukan air yang banyak untuk memastikan tanamannya berada dalam keadaan subur, segar dan tidak layu. Maksudnya bila layu ni dia kekurangan air. Okey. Faktor fizikal yang kedua ialah iklim. Okey, macam yang kita tahu, Malaysia berada di garisan khatulistiwa. Sudah tentunya Malaysia beriklim khatulistiwa. Okey, iklim khatulistiwa ni sifat dia apa? Dia bersifat bercuaca panas lembap. Maksud dia dia tidak panas yang keterlaluan dan tidak sejuk yang berlebihan. Okay, Malaysia ni menerima kadar hujan sekurang-kurangnya 2,600 mm setahun. Jadi dia macam cukuplah untuk menampung ekonomi pertanian yang dijalankan di negara kita. Okey. Faktor fizikal yang ketiga ialah tanah. Okey, tanah aluvium ni dia sesuai, sangat sesuai untuk pertanian padi, untuk penanaman padi. Okey, apa itu tanah aluvium? Tanah aluvium ni dia ialah tanah liat. Tanah liat ni dia bersifat halus dan boleh menakung air. Macam kita tahu padi memerlukan air yang sangat banyak. Sebab tu bila tanah aluvium ni menakung air yang banyak, dia bolehlah tampung air untuk berikan kepada padi tu. Okey. Faktor fizikal yang keempat adalah bentuk bumi. Okey, macam yang kita tahu, rata-rata kawasan di Kok Diang bertanah pamah. Jadi dia sangat sesuai untuk ketiga-tiga jenis pertanian penanaman tersebut, iaitu getah, kelapa sawit dan padi. Okey, kalaulah kita buat ketiga-tiga jenis pertanian ini di tanah tinggi, ini akan memberikan memerlukan kos yang tinggi kepada petani untuk buat ni ayak naik atas. Ha, macam tu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Ain Nur Alia. Ain? Okey. Faktor manusia pula. Ain okey? Okey, apa saya teruskan. Okey, faktor manusia pula terdapat dua, iaitu dasar kerajaan dan teknologi. Okey, bagi pekebun-pekebun kecil, kerajaan akan membantu, contohnya membekalkan baja, membekalkan anak benih kepada petani yang baru berjinak-jinak dalam ekonomi pertanian. Contohnya macam RISDA. RISDA ni dia lebih kepada getah. Maksudnya bagi petani yang baru bermula, baru berjinak-jinak, RISDA akan membekalkan anak benih, baja serta kad untuk bergetah tu. Okey. Lepas tu, kalau teknologi ni pula, okey, kalau sekarang ni kita boleh guna jentera padi. Lepas tu, kita boleh guna macam lori untuk bawa untuk bawa padi ke kilang. Kalau dulu, kita memerlukan tenaga terus dari manusia. Maksudnya, apa-apa pun manusia yang buat. Manusia lah yang bajak sendiri. Semuanya pakai tenaga manusia. Jadi bila guna tenaga manusia ni mesti manusia ada letih, lelah semua. Jadi dia akan mengambil masa yang lama. Okay. Maksudnya dengan adanya teknologi sekarang ni, dia akan membantu menjimatkan kos, mengurangkan masa. Macam tu lah, mengurangkan penggunaan tenaga manusia sendiri. Okay. Next. Okay. Kepentingan kegiatan ekonomi di kawasan Kok Diang, iaitu kepentingan kegiatan ekonomi getah, kelapa sawit dan sawah padi tu. Okey. Bila adanya kegiatan pertanian di sesuatu kawasan, sudah pasti akan menambah peluang pekerjaan. Maksudnya dia mengurangkan pengangguran. Okey, contohnya kita akan memerlukan pekerja untuk menuai padi, membajak, untuk bawa lori tu, untuk bawa lori yang berisi beras ke kilang. Lepas tu dalam perjalanan tu pun kita akan jumpa polis, pekerja lah tu. Lepas tu bila hantar ke kilang tu, dia akan ada pekerja-pekerja yang membantu packing apa semua tu. Okey, seterusnya, pengurangan import. Okey, maksud dia bila banyak hasil yang berkualiti dihasilkan oleh negara kita sendiri, dari negara kita sendiri, ia akan mengurangkan barangan import yang dimasukkan dari negara luar. Maksudnya kita tidak memerlukan. Negara kita dah ada dah benda tu. Jadi kita perlulah dari negara luar. Maksudnya dia akan mengurangkan kos kita. Ha. Tapi, okey, kemajuan ekonomi negara. Maksudnya,
bila hasil yang kita hasilkan ni berkualiti, kita boleh ekspor ke luar negara. Maksudnya, mungkin negara-negara jiran kita boleh ambil beras kita ke, minyak sawit ke, macam itulah. Jadi kita punya kemajuan negara semakin bertambah. Bila makin bertambah, apa pertanian-pertanian pun semakin berkualiti, sebab bila dah kita duit banyak, mesti teknologi kita pun kuat meningkat. Ha, macam tu. Okay, sekian saja dari kami Group Walls pada malam ini. Alhamdulillah. Ha. Sekian dari kami. Dari saya. Tanya, Azalia. Ya. Pandai cover tadi. Lepas ada masalah kan. Minta maaf lah, ada masalah teknikal pas semua tu, internet slow. Tak apa. Penonton ada beberapa soalan ke? Kalau ada soalan boleh tulis kat komen bawah tu. Azalia? Ya. Azalia? Selain masalah tadi tu kan? Ada masalah lain-lain lagi tak? Sepanjang buat aktiviti. Sepanjang buat kerja kursi. Ya. Masalah macam ahli kumpulan yang jarang on. Lepas tu kita ada maklumat yang kurang ke, tersilap ke macam tu. Tapi semuanya Alhamdulillah lah okey semua macam tu. Boleh lah buat dengan baik. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada apa-apa, terima kasih kepada Azalia. Baiklah, dengan berakhirnya sesi pembentangan daripada kumpulan WAS sebentar tadi, maka berakhirlah live streaming kita pada malam ini. Saya wakil pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Berasal Penuh Dekasi Gumang Pasu ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para penonton dan para pembentang yang sudi hadir pada malam ini dan memeriahkan lagi live streaming kita. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Puan Azmaneza binti Yop kerana memberikan kami peluang untuk menjayakan program yang julung kalinya diadakan dengan jayanya. Diharapkan semua penonton mendapat manfaat daripada pembentangan kami ini. Sungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu datangnya daripada pihak kami sendiri. Baiklah cikgu. Silakan pada cikgu. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Syamila dan terima kasih juga kepada semua pembentang. Syamila, jelas tak suara cikgu? Jelas. Okey, jadi apa yang boleh cikgu katakan di sini ialah yang pertama cikgu nak bagi ucapan tahniah lah ya kepada semua pembentang kerana cuba juga untuk membentang walaupun ada kekangan-kekangan dari segi line lah. Okey, dan kamu boleh baiki lagi pada masa akan datang dari segi penyampaian, kemudian dari segi konten, mestilah fokus kepada kawasan kajian dan juga mungkin pada masa akan datang kamu boleh bersedia dengan soalan-soalan lah, terutamanya kepada penonton di luar sana. Sebab kita tengok malam ni tak berapa ada soalan sangat, ada satu soalan tadi. Okey, jadi nampaknya masa pun mencemburui kita. Kita dah bersiaran lebih kurang 1 jam 23 minit, 33 saat. So tahniahlah untuk sesi satu pada malam ni. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita akan bentangkan pula kumpulan, bawakan kumpulan-kumpulan yang kedua pada sesi akan datang. Jadi tunggu kami bagi maklumat lah ya. Dan jangan lupa kepada semua penonton, jangan lupa tekan subscribe, jangan lupa share dan jangan lupa komen dan juga like untuk memeriahkan lagi channel Cikgu Azmaneza. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Tahniah kepada semua dan cikgu doakan supaya kamu semua menjadi pelajar yang cemerlang sampai bila-bila. Berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Jadi untuk sesi akan datang, tunggu makluman daripada kami. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di tempat yang sama. Dan cikgu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia, terima kasih Syamila. Okay.